Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pada video sebelumnya kita sudah selesai membuat modelnya. Sekarang kita teliti dari lantai 3. Itu kemarin kita main copy paste saja. Kita lihat dari lantai 3, kita view 4000. Lantai ini gua kita lihat terlebih dahulu, itu dari basement lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Nah, kita lihat di lantai 3 itu kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Oh, ini dia itu lantai 3 nya ini kita bilang ini lantai 3, padahal ini lantai 2. Cuma di lantai 2 ini kita menganggapnya bangunannya kan sama itu, jadi nggak perlu kita rubah karena detailnya nggak ada untuk lantai 2. Jadi kita anggap detailnya sama dengan lantai 1. Selanjutnya mungkin kita langsung ke lantai 3 di ketinggian 8000. Ini kita anggap sama, kita lihat lantai 8000. Di sini baru kita matikan refreshment barnya terlebih dahulu. Di sini yang perlu kita perhatikan, kita mencocokkan dimensinya terlebih dahulu. Di sini 3BI, 3BA, 3BA kita buat, kita edit per link terlebih dahulu. Kita matikan grid, jangan lupa kita edit. Kita masuk ke properties 3BA, kita lihat di sini 3BI sebenarnya. Maka kita ganti. Ini 3BI. Kita copy saja ke sini. Ini juga. Ini belum bisa. Selesainya kita aktifkan ini terlebih dahulu. Baru kita copy. KBI kita modif. Untuk dimensinya kita lihat 3BI 400 kali 800, untuk 3BA 700 kali 500. Kita lihat di sini 3BA ini sama, 3BA semua. Selanjutnya yang ini kita lihat itu 3BI. Kita lihat di sini ukurannya sama 3BI, yang penamaannya saja yang belum. Kita modif. Selanjutnya di sini mungkin 3BI sudah. Selanjutnya kita lihat di sini 3BA juga sudah. Ini kita lihat 3BA. Ini 3BA, 3BI sudah sesuai. Kita lihat di sini 3B. Ini harusnya 3BI karena dimensinya 3BI. Kita modif, kita copy. Di sini cuma kita kasih saja labelnya aja, kita ganti. Sini 3B, ini 3BI. Modif, kita kasih ke sini. Ini juga sudah 3BI. Ini kita lihat. Ini 3BI sudah, ini 3BA, 3BA, 3BI. Di sini 3BI, 3BI, 3BA, 3BA,
Oke, mungkin untuk di sini sudah cukup. Kita lihat terlebih dahulu untuk detail tulangannya. 3BA itu cuma ada 3 polos seperti ini. 3BI kita perbaiki terlebih dahulu. Di atas itu 8, di bawah 6, di tengah 2. Kita lihat, kita aktifkan bar reinforcement-nya terlebih dahulu. Kita kontrol 1. Seperti ini. Ini untuk 3BI kita lihat. Itu untuk tulangannya di atas tum. Ini satu. Kita lihat. Oh, ini sudah. Ini kita lihat terlebih dahulu untuk tulangannya di bawah 6, di atas 2, di sini 8. Oke, sudah. Palingan kita lihat di kita coba dilihat di 3BA apakah dia sudah sesuai. Ini 3, ini 3. Oh, ini juga sudah. Sekarang untuk lantai 3 itu sudah selesai, mungkin sudah sesuai ukurannya. Kita lanjut ke lantai 4 mungkin. Lantai 4 di ketinggian 12.000. Nah, di sini kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Untuk lantai 4 itu 4BI, 4BA. Tulangannya menurun seperti ini. Kita coba lihat 4BA. BI ini seharusnya. Ini mungkin salah di penamaan, mungkin 4 BI dan 4 BI. Kita modif, kita copy ke sini. Dia paling salah di penamaan saja. Itu dimensi dia sama itu. Kita copy saja. Kita modif. Ini 4BA. Ini kita copy saja, jika bisa. Modif untuk penamaannya agar sama. Terima kasih.
di sini paling kita perbaiki dimensinya 4B ini jadi 400 kali 800. Kita modif, kita copy. Oke, lalu ini juga harus kita modif mimpat BI-nya 800 kali 400. Kita copy. Ya, kita lihat itu dimensinya kurang. Copy saja langsung. Ini kita copy. Kita modif. Enggak, kita tunggu sebentar. Nah, dia sudah. Selanjutnya mungkin di bagian sini kita modif. Ini 4BI 800 kali 400. Ini 4BI. Kita modif, kita copy saja. Selagi profilnya untuk panjangnya sama, itu bisa kita copy seperti ini. Untuk dimensinya, ini juga bisa langsung. Kalau enggak nanti repot kacau di, kalau kita copy ke yang pendek ini nanti kacau di penulangannya karena tulangannya sudah kita edit. Kita harus pakai yang ini. Kita modif. Nah, sudah, selanjutnya kita copy yang ini lagi. Nah, baik, ini yang sekarang kita ganti profilnya lagi, kita buat 4BI. Di sini 4BI juga. Lalu dimensinya kita ganti kembali di 800 kali 400. Kita modif. Sekarang kita copy saja lagi. Di sini kita tahan kontrol kontrol untuk bisa mengklik banyak seperti ini. Kalau tidak kita tahan nanti nggak terkunci nanti. Move ini ada yang bergeser sedikit. Ini kita move. Kita lihat dimensinya. Oh, ini tulang ini yang perlu kita move. Oke, sudah. Ini terpaksa kita move sedikit. Dia dempet, maka ini juga kita blok saja. Ini sama semuanya.
kontrol. Kita move ke sini. Oh, ini berlebih sepertinya. Kita move. Oke. Selanjutnya mungkin yang ini. Nah, di sini juga nampak bayang-bayangnya kalau dia perlu kita move sedikit. Ini yang searah saja seperti ini. Kita move. Lalu yang ini pula kita move. Oke, selanjutnya mungkin bagian atas ini yang tinggal lagi. Perlu kita move. Kita move. Nah, di sini dapat kita lihat itu bayang-bayangnya hilang. Maka kita apakan? Kita move lagi yang ini agar posisinya sempurna seperti semula. Paling kita ya baik, paling di sini kita perbaiki sedikit itu kodenya 4BA. 4BA kita modif. Di sini kita copy saja lagi. Ini karena di lantai 4 itu kita perbaiki saja, kita copy saja. Kita modif ini cuma label namanya saja perlu kita ganti itu. 4BA sudah. Di sini mungkin sedikit pada jaraknya, kita move lagi sedikit baru pas. Tarik saja. Nah, ini sendiri yang agak lain. Pada dari itu kita tarik saja. Nah, seperti ini. Dan sudah itu untuk profilnya kita lihat denanya apakah sudah sesuai dengan lantai 4. Di sini ada satu untuk dikurangkan void katanya. Kita lihat untuk lantai sini kita hapus itu. Lalu mungkin bagian sini juga satu voidnya di 12. Nah, seperti ini. Kita lihat itu ada di atas lagi satu di 45. Tanya mengikuti dena itu karena ada silang, maka biasanya itu void. Itu enggak ada lantai. Seharusnya kita ke lantai 5 6000 atap. Kita sekarang ke lantai terakhir. Seperti ini.
Kita lihat terlebih dahulu, itu voidnya ada di sebelah sini, itu ada satu keliru kita. Di sini ada balok rupanya. Ini kita lihat. Ini karena 8000 pas. Kita lihat jaraknya dari sini ke sini itu kisaran 1800. Profilnya itu baru 5BA. Maka kita buat satu di sini. Terlihat di DNA-nya itu benar ada bukan pas. Kita copy spesial itu dengan jarak X 1800 seperti ini. Nah, sekarang kita copy saja pengaturan dari yang sebelahnya seperti ini, kita modif. Nah, dia akan ikut. Kita modif. Oh, ini sini kita copy, kita modif. Dia sudah ngikut seperti ini. Nah, di sini ada kesalahan lagi, yang dimana di sini yang tercopy di awal itu profilnya Mi 5BI. Kita copy ke sini. Lihat tulangannya terlebih dahulu. Oh, dan sudah sesuai. Kita matikan saja tulangannya lagi. Sekarang kita kontrol 4, kita perbaiki terlebih dahulu. Di sini kita kasih namanya 5BI. 5BI dengan dimensi, dimensinya kita coba lihat. Sama K di sini 400, di sini 800. Kita copy modif, kita copy ke sini semua. Di sini kita coba tuntaskan sampai selesai, sampai ke dengan reportnya biar dapat volumenya. Pada video kali ini kita modif. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya mungkin pada bagian ini kita modif lagi 5BI 400, ini 800, ini 5BI, kita modif, kita copy. Oke. Selanjutnya paling kita geser ini terlebih dahulu seperti tadi. Kita move. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya ini kita move pula. Oke, juga sudah. Selanjutnya ini yang kita apakan lagi, kita ganti nama dan dimensinya 5BI 400.
400, ini 800, ini 5 BI. Kita copy. Ini sama karena ukuran panjangnya sama. Bisa kita copy seperti ini. Kita modif. Oke, selanjutnya yang ini 400 400 5 BI 5 BI kita modif, kita copy. Modif. Oke. Paling ini kita ganti terlebih dahulu dimensinya. Ini dimensinya salah. Ini 350. Ini 700. Ini 5 BA. 5 BA kita modif. Nah, lalu kita copy saja settingannya. Kita modif. Ini kita lihat terlebih dahulu di sini juga. Ini kita ganti menjadi 5 BA. 5 BA kita modif, kita copy. Kita modif. Nah, lalu paling kita ini kita tarik saja sedikit karena terjadi error karena kita lupa. Ini kita move saja. Seperti ini. Ini kita move. Kita tarik saja karena dimensinya berlebih itu. Yang lainnya kita hapus nanti. Ini kita sesuaikan saja terlebih dahulu. Baru yang ini kita hapus. Kita main copy saja. Di sini kita ganti terlebih dahulu ini L5. L5. Ini juga L5. L5 kita modif. Kita copy ke sini. Selanjutnya kita copy saja lagi. Oops. Ini kita ini juga oke. Lanjutnya ini lantai 5.
Ini lantai 5. Ini kita copy. Ini kita copy saja. Nah, sekarang palingan kita perbaiki yang bergeser dikit. Oke, selanjutnya yang ini. Oke, sudah. Kita lihat yang ini lagi. Ini yang terakhir yang ini. Ini namanya masih lantai 1. Maka kita ganti. Kita copy semua. Ini lantai 5. Kita modif. Kita lihat lantai 5 seperti ini. Kita lihat tampilan 3D terlebih dahulu. Nah, dia sudah kita modif. Kita lihat di sini. Sini white yang lantainya. Kita lihat kembali ke lantai 5. Di sini ada apa? Kita buat daplak lantainya. Kalau kita buat di atasnya enggak, di sininya ada. Oke, untuk tulangan kita ambil ke slab. Kontrol 1, kita aktifkan tulangannya. Settingannya sama. Kita kontrol 4. Klik ini satu kali. Lalu kita klik sini, dari sini. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah. Ini kita tampilkan voice main bar-nya. Ini kita pakai reverse main bar-nya. Di sini belum. Oh, di sini di stirrupnya kita ganti menjadi 1000
650. Cover pass. Ini juga sama, ini belum. Ini yang tulangan-tulangannya kurang, itu kita perbaiki. Terlihat tulangannya itu kurang itu. Kita modif. Kita lihat di sini. Di sini juga sama. Ini kita kasih kelebihan 1200. Kita modif. Nah, bukan itu. Nah, ini lalu yang ini oke. Ini T4 kita lihat itu penulangannya, kita aktifkan rebar reinforcement-nya. Di sini juga sama. Maka kita pakai saja yang tampilan dari lantai ini. Nah, kembali ke tampilan 4000. Sini kita copy saja penggunaannya. Dan yang ini kita modif cara bersamaan. Nah, kita lihat itu sekarang lanjutnya yang ini. Oke, selanjutnya kita modif. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke tampilan ini lagi, kita ambil settingan dari sini. Kan udah. Nah, kita ke tampilan lantai 4, kita copy pula di sini. Kita modif. Juga
Oke, sudah mungkin. Kita ke tampilan 8.000 mungkin. Lihat tampilan 3D-nya. Ini kita sudah juga. Sekarang mungkin kita masuk saja ke dalam drawing and report. Untuk drawing and report ini, yang pertama, misalkan kita mau memakai organizer. Untuk organizer kita buat terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Nah, di sini kan belum ada tuh. Kita pilih default saja kan. Itu kenapa belum ada yang muncul? Karena belum ada kita select. Di sini sekarang kita select saja langsung. Kita select semua. Nah, di sini semua sudah kita select. Itu termasuk nanti juga tulangannya. Kita coba lihat kembali. Nah, di sini dapat kita lihat semua itemnya. Nah, di sini itu yang connection-connection itu adalah sambungan itu. Itu nggak apa-apa. Yang pentingnya yang ini. Ini adalah volume betonnya. Sekarang untuk kita pindahkan ke Excel ini mungkin agak ada sedikit yang bingung baca ini apa ini apa ini karena tampilan default dari tekla. Kalau kita paling bisa membuatnya sendiri dengan menu yang tampilkan nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau untuk sekarang kita memakai yang tekla saja. Tapi kalau mau yang sesuai yang kita inginkan itu bisa belajar sendiri membuatnya. Sekarang kita ambil pada bagian ini di organizer, kita pilih export. Ini jangan kita centang. Ini kalau kita centang nanti nggak ada kolom sama summary row-nya. Ini update objek berdasarkan properti model, jadi dia selalu update. Kita klik export. Kita tunggu sebentar itu. Nah, tutup. Di sini kita sudah selesai mengekspornya data-datanya semua. Paling nanti di lantai satu ini agak sedikit kacau, soalnya lantai penamaan di lantai 3 4 belum ada kita namai. KB dan sesuai ya. Volumenya itu sesuai dengan penamaan kita. Nanti kalau ada yang belum ternamai, silahkan dinamai terlebih dahulu. Ini connection ini nggak perlu. Ini bisa dihapus saja. Nggak penting itu. Dapat dilihat itu. Ini position number, ini kode saja. Ini harusnya kita perform numbering terlebih dahulu.
Misalnya ini kita tutup saja terlebih dahulu. Ini kita perform numbering semua dulu. Kita beri number atau beri nomor untuk semuanya. Ini agak sedikit lama karena semua itemnya diberi nama, baru kita organisir kembali. Nah, baru kita ekspor. Ini nama nomornya sudah ada nih. Dia diberi nomor semua itu. Nah, sekarang untuk ini baru kita nanti kita save misalkan di komputer itu kita save di bagian desktop saja. Contohnya gedung multimedia PNP kita save misalkan. Jadi kalau nggak di save kita hapus nanti hilang sendiri. Nanti baru dari sini ini kita kelompokkan lagi. Kita kelompokkan semua berdasarkan nanti dari yang sudah kita buat nanti kita kelompokkan. Atau enggak selanjutnya nanti kita reportnya tulangan mungkin bisa kita ambil dari kalau kita mau apanya kita enggak pakai Excel. Ini aktifkan yes-nya lalu kita pilih mungkin berdasarkan apa yang mau kita apa kan. Misalkan mungkin kita mau jangan assemble nanti misalkan kita mau cache unit list terlebih dahulu. Create from all. Nah, di sini dia sudah berdasarkan nama-namanya. Seperti ini. Nah, nanti kalau kita maunya nanti kita bisa pilih print nanti. Print nanti kalau untuk print di sini itu printnya filenya paling menjadi PDF. Ini printer setup, kita pilih, dia akan jadi PDF. Nanti kalau kita mau buatnya menjadi Excel, itu biasanya kalau ini diaktifkan jadi yes, nanti ada pilihannya pilih Excel. Kalau saya sudah saya matikan itu jadi Excel, jadi nggak dia nggak akan Excel. Nah, itu untuk kalau cache unit list ini cuma untuk betonnya saja, nggak ada masuk tulangannya. Kalau mau kita masukkan tulangannya, kita ambil rebar list ini, kita pilih create from all. Nah, di sini datanya mungkin cukup banyak itu karena semua lantai. Kita pilih create from all. Ini kita tunggu sebentar nanti daripada error dan keluar sendiri itu karena filenya banyak itu. Nah, sudah. Ini adalah data ratanya semua itu panjang-panjangnya ini materialnya apa, case unitnya, code-nya berapa, jumlah. Dia emang bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia kita tetap kita harus misalkan kita print setup, saya pilih print PDF, all page, number of copy, saya pilih print. Di sini saya pilih volume gedung multimedia PNP.
Di sini mungkin agak sedikit, kalau ada teman-teman yang bingung, yang dimana kenapa di sini padahal sama-sama organizer dan sama-sama Volume, ada perbedaannya sedikit, yang dimana di organizer itu untuk komponen dia nggak akan terbaca kecuali kita aktifkan di dalam komponennya, kita hitung baru dia akan terbaca. Tapi kalau enggak, dia enggak terbaca. Seperti tulangan tadi kan kita enggak ada kelihatan berapa jumlah tulangannya. Tapi kalau cache unit rebar ini berdasarkan report, itu jumlah semuanya emang dibuat, enggak di apa kan ber, enggak berdasarkan select, dibuat semua, enggak ada batasannya mau di dalam komponen ataupun enggak di dalam komponen. Nah, di sini kita lihat tuh, ini sudah kita cancel, kita tutup lagi, kita coba buka ini. Nah, di sini kita lihat itu filenya itu lebih dari 100. Nah, ini dapat kita lihat itu jumlahnya. Ini cache unit ini 1 BA1 itu berdasarkan dari kode-kodenya, kode yang kita buat itu sampai 1 BA17. Nah, ini mungkin ada yang terpotong-terpotong seperti itu. Itu karena settingan tagline-nya belum kita setting untuk penyampaiannya, makanya dia nggak tahu batasan-batasan untuk perhalamannya. Misalkan kita mau buat rapi itu harus kita setting terlebih dahulu. Ini dapat dilihat itu volume-volumenya. Nah, seperti tadi misalkan organizer itu kan belum nampak itu tulangannya mana, itu kan belum nampak itu. Kalau misalkan kita aktifkan ini kita select, ini biasanya untuk penulangan. Maka kita coba lihat, dia itu masuk tulangan semuanya rebar. Baru masuk tuh semua, dapat dilihat masuk semua itu. Kita ekspor kembali, kita lihat agar nampak nanti perbedaannya, dapat dilihat sendiri nanti. Kita tunggu sebentar, dia memang sedikit lama. Di sini dapat kita lihat ini rebar, content type-nya material yang konkret. Ini dapat dilihat itu, ini besinya berapa, stirup, baru nanti jumlahnya ini nih. Nanti kalau mau nanti dipisahkan saja jumlah dari, contohnya misalkan ini top rebar, ini tuh berat tulangannya saja kan, top bar ini kan rebar itu sama stirrup tuh, slab basement ini kita enggak kita pisahkan nanti, di paling diselet-selet aja di auto zoom. Oh, dia nggak mau auto zoom seperti ini ya, paling di samping. Tapi kita ganti auto zoom-nya. Paling diganti saja auto zoom-nya seperti itu. Nanti dikelompokkan tulangan dengan tulangan, beton dengan beton seperti itu. Itu untuk reportnya mungkin sudah selesai kita bahas. Kalau mau melihat angka detailnya silahkan dilihat sendiri angka detailnya tadi. Yang penting caranya seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk drawing ya, kita karena ini semua beton, kita pilih saja ini, klik satu kali di sini, create fabrication drawing, dia akan menselect semua gambar-gambarnya. Nah, ini dia gambar-gambarnya yang perlu dibuat. Ini contohnya kita buat satu, kita buat semua.
Nah, di sini agak mungkin agak sedikit lama. Kita tunggu saja sebentar. Atau enggak, saya cancel saja ya gambar yang ada sudah saja. Kalau bisa saya cancel lah. Itu saya cancel. Lalu misalkan itu kan ada 6 itu gambar. Kita pilih saja di dokumen manager. Kita klik satu kali. Nah, di sini semua ada case unit juga nanti kalau L dokumen kita pilih. Makanya kita pilih L drawing. Kalau L file itu file saja, L drawing. Nah, di sini kan ada itu berapa gambar? 8 gambar tadi. Misalkan kita pilih 5 BA1 1. Kita buka. Kita klik dua kali. Nah, di sini dapat kita lihat. Ini gambar tulangannya, gambar betonnya. Ini profilnya terlihat dapat di sini. Bar shape mode. Nah, ini keterangannya. Size-nya jumlahnya berapa, panjangnya. Nah, kalau ini paling kita pilih sesuai dengan nama yang kita buat saja. Ini bisa kita edit nanti. Kita tambahkan. Nah, seperti itulah gambarnya atau dokumen manager lain kita pilih di ini untuk lantai. Nah, ini lantai seperti ini. Ini denna atasnya, ini potongannya mungkin kalau di sini ini namanya plan. Pandai-pandai kita saja membacanya. Nah, ini potongannya arah ke sini. Itu AA seperti ini dan BB seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat detail tulangannya. Seperti ini panjangnya, lalu ini beratnya berapa, betonnya semuanya, panjang tulangannya sudah semua kita lihat. Nah, seperti itulah cara penggambarannya. Nanti kalau sudah di gambarnya ini kita mau misalkan kita mau print aja lagi, kita mau print langsung. Kita bisa boleh kita print langsung. Ini kita lihat. Nah, tapi kalau tekla struktur desain apa ini paling dilabeli tekla struktur educational, ataupun nanti kita mau misalkan nggak mau kita print langsung, kita mau ke CAD dulu, AutoCAD. Kita ambil export drawing. Nah, kita pilih mau ke AutoCAD versi berapa, DWG atau DWX. Ini plot ini adalah lokasinya di mana, ini namanya. Nanti ini kan dapat kita lihat L5161 standar. Kalau kita tambah satu lagi, ini ada satu lagi. Nah, ini kodenya seperti ini agar tahu perubahannya nanti. Nanti kita mau blok gambarnya atau enggak, include view apanya enggak, drawing yang set get model setnya, space nya enggak, kita open preview. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah gambarnya nanti di AutoCAD. Nanti kita ekspor saja langsung di mana filenya. Nah, seperti itulah cara mengekspornya. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Untuk penggambaran dan pemodelannya itu sudah selesai kita buat untuk strukturnya. Video untuk gedung multimedia PNP ini, untuk detail-detail yang lain penampilan volume itu silahkan dibaca, dilihat sendiri. Untuk volumenya di lantai berapa, di berapa volumenya, lantai ini berapa volumenya, untuk potongan ini berapa volumenya. Kalau misalkan penamaan itu pentingnya nanti, misalkan di sini kita view search di sini, misalkan kita 5BA. Nah, dia kan terselip 5BA semua. Nah, di sini kan harusnya 5BA juga. Ini kita lihat. Nah, ini kan belum itu. Nanti bisa kita perbaiki sendiri. Nah, untuk ini kita dapat diperbaiki sendiri mungkin. Itu karena kelupaan nanti tadi. Nah, untuk video kali ini dan video untuk gedung multimedia ini mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nya mungkin boleh silahkan ditanya. Video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa mungkin di lain waktu. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.